Berikut ini cara mengubah tombol back atau tombol kembali di HP Oppo. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian setelah kalian masuk di bagian pengaturan, kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya pengaturan tambahan. Lalu di sini kalian klik di bagian navigasi sistem. Nah, setelah teman-teman masuk di bagian navigasi sistem, kalian silahkan pilih di bagian navigasi tombol. Pastikan sedang berada pilihannya di navigasi tombol ya. Kemudian untuk layout tombol atau urutan tombolnya, nah yang ini. Nah, ini tombol kembalinya di kiri, kemudian yang atas yang di kanan ya. Jadi kalian sesuaikan aja mau pakai tombol navigasi yang model mana. Ada tombol kembalinya, ada yang di kanan, ada juga ada yang di kiri. Teman-teman silahkan pilih saja ya. Nah, kalau sudah dipilih maka dia akan berubah posisi sesuai dengan pilihan kita. Oke, itu saja teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.